penaltinya yuk, masuk yuk. Gak akan masuk, Dek. Itu mah cuma kebetulan aja. Often has two around ya, him. terus. Now an opportunity for Saudi Arabia. Yeah, God. Tuh kan, kedudukan jadi sama. Messi itu gak jago, masih jagoan Ronaldo. Ya Messi lah kak, jelas-jelas pemenang balon dia terbanyak kan Messi. Tapi kan yang sangat menginspirasi itu Ronaldo, Dek. Messi. Saudi Arabia committing plenty forward. Ya, terus. Terus Arab Saudi terus. Kalahkan Messi. Oh, nice. Yeah! Tuh kan? Terbukti. Ya, kalah. Aduh, kok bisa kalah sih Messi? Aduh. Masa negara yang pernah juara dunia itu kalah sih sama Arab Saudi? Apa mungkin Messi-nya yang udah gak berguna? Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. Yes, penalty. Yes. It's Ronaldo. It's one goal. Williams couldn't get on the end of it, but kudos does. Kudos to pull it back across. Yeah. Aduh, sama kedudukannya. Aduh. Ayo Ronaldo balas. Oh, he's played it through. Chance for Portugal. 2-1. Yeah! Shoot! He's got options left. Ternyata ada Diwan. Gimana, Dek? Pertandingan pertama Portugal itu langsung memimpin, langsung menang. Enggak kayak Argentina, kalah. Malu. Bagus Ronaldo, good job. Flicked in by Messi. Ayo Argentina, ayo Messi, kamu pasti menang kali ini. Hah? Menang? Gak mungkin deh Argentina menang, paling juga kalah lagi kayak kemarin. Dia yakin kali ini pasti menang kak. Jangan terlalu banyak berharap deh. Ntar dikecewain lagi. Gak peduli, Dion tetap dukung Argentina. Ayo, yuk. Dek, mending dukung Ronaldo yuk. Kayak kakak di Portugal. Ayo, pindah. Udah pasti jelas menang itu mah. Ish, apaan sih, so asik. Wow! Aduh. Tuh, kak. Masuk, kak. Ah, itu mah kebetulan, Dek. Bentar lagi juga pasti kebayar. Wow, menang. Gol lagi. Wow. Wow, akhirnya Argentina menang dari Piala Dunia. Update ah. Akhirnya Argentina menang, Messi menang. Baru menang sekali aja udah bangga. Ya bangga lah. Dek, udah kakak bilang, kemarin tuh kebetulan. Ah, diam aja, negara yang belum pernah menang Piala Dunia. Apa Diwan bilang? Kak, Messi itu lebih baik daripada Ronaldo. Dari trofi Ballon d'Or aja udah membuktikan. Iya, Dek. Tapi Messi itu dari bakat, dari lahir udah punya bakat seperti itu. Sedangkan Ronaldo tuh dari kerja keras, Dek. Mana sih? Lebih menginspirasi. Ya Messi lah. Messi pemain terbaik di alam semesta. Followers Ronaldo lebih banyak dibanding Messi. Iya gak? Hah, follower mah bisa dibeli, Kak. Dion aja bisa beli. Gak akan dong, Dek. Gak akan mungkin beli. Yang gak akan bisa dibeli mah cuma satu, Kak. Apa? Ballon d'Or. Asal Diwan tahu, tendangan jarak jauh Ronaldo gak akan bisa diikutin Messi, Dek. Dribbling dan tendangan kaki kirinya gak bisa diikutin Ronaldo, Kak. Ronaldo lebih tinggi badannya.
Ih, kok bawa-bawa fisik sih? Itu mah gak adil, Kak. Kan itu mah takdir, gimana sih? Ya gak apa-apa dong. Harusnya malu, Kak. Badan tinggi kok kalah saing sama badan yang lebih pendek. Apalagi kalau Messi badannya lebih tinggi. Bisa kalah jauh tuh Ronaldo. Ronaldo deh yang terbaik. Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi paling terbaik alam semesta. Shuuu. Ronaldo. Messi. Ronaldo deh. Messi. Hei, Ronaldo. Tetap Neymar lah yang terbaik. Tapi kemarin Brazil ngarahin Korea Selatan loh. Portugal. Dek, kakak punya ide. Gimana kalau kita taruhan? Kalau Portugal menang Piala Dunia, Diwan harus bayar 5 juta ke kakak. Kalau Argentina menang, kakak yang bayar 5 juta ke Diwan, gimana? Ya menarik sih uangnya, tapi dia nggak mau, Kak. Kenapa? Taruhan itu dosa. Ah, yang bener deh, Pak Ustadz mana? Ih, beneran, Kak. Yuk kita taruhan. Kalau Dian benar, kakak harus bayar ke Dian 10 juta.